Yeah, this is new song by Rasingir and Ando Desperado. Reggae music in the world. Little Mercy. Original reggae music from the Boomin. Check it out. Kebumen yang ku cinta. Menyatukan perbedaan, mendamaikan suasana. Kota kecil penuh dengan nuansa, penuh dengan orang-orang apa saja. Ada orang jahat, ada orang baik, ada orang yang sering bermuka dua. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga derajat kita sama, menjadi sejajar sama saja. Sadarlah bahwa kita milik Tuhan. Cobalah kita semua satukan perbedaan, karena dengan bersatu kita bisa, pasti bisa bergerak maju bersama-sama. Iya. Bojone topeng. Apa? Ya maju men meloso men silite kenang gegerku. Kok bisa sih tuh orang bocor nang apa? Bisa nih orang sih tuh bocor nang apa? Masalah apa sih? Mulane aja demenan karo wong lanang liyan, wis. Mulane aja demenan karo wong lanang liyan, wis lamaran. Gila cewek yang gua bawa ini habis putus cinta, guys. Mungkin kalian ada yang minat ya, nanti di komen ya. Yang tadi kelihatan bokongnya. Habis kan dia mau nikah, udah lamaran, udah tinggal nunggu nikahnya aja sih, tapi akhirnya nggak jadi. Yaudah guys, selamat sore, selamat pagi, selamat sore, ketemu lagi bersama saya channel Motovlog Deso pastinya. Hah? Ngapa sih? Nah ngapa? Deklik. Dia nggak pernah naik motor seperti ini atau gimana sih, meloso-meloso nyampe ndoku kenang tangki jebluk-jebluk kak. Ya guys, dia itu habis putus cinta kayak gitu guys. Kalau orang habis putus cinta kan kayak prestasi-prestasi gimana, mungkin kalian mau menggeng-gengnya, menjagalnya, mau wik-wiknya. Buat si Dabel yang udah video call tadi tuh, ini Yulianti, Yulianti siapa namanya kata Dabel? Marianti atau siapa, lupa kata Dabel itu. Dabel tidak berketombe, yang paling ganteng, paling gagah se Kabupaten Tegal. Ya guys, sore kali ini saya mau ngopi santai aja sih, mau ketemu-temu teman-teman saya, dan di belakang saya juga ada Mas Ade. Mas Ade itu sekarang selalu setia menemaniku kemanapun aku berada. Si Ninja RR Ijo yang teman-teman pada nih kan orangnya dirasa nih, yang langsung nyalip orang ini guys.
Ini belum sekenceng yang biasanya. Udah, jangan kenceng-kenceng, jangan kenceng-kenceng. Kalau gua bawa terbang kayak apa ya? Dia itu main ke rumahku. Main ke rumahku karena ngambil kaos sama jaket, sama ngambil kaos motovlog deso. Kemarin udah beli, udah order jaketnya dan sekarang ngambil kaosnya. Terus aku kan mau ngopi ke teman mini, akhirnya dia ngikut. Ya udah ngikut aja, nggak apa-apa. Orang cuma ngikut ngopi aja, nggak ngapa-ngapain, nggak pik-pik, nggak saru-saru. Kelihatan banget dia ini nggak pernah naik motor yang seperti ini. Yang belakangnya itu nggak ada begelnya, kayaknya mundur-mundur terus. Nanti kalau jatuh dia baru tahu rasa pantatnya pecah. Mundur-mundur terus dia. Nggak meluk-meluk dikit. Enak banget nih kalau buat ngopi di taman mini jam segini lagi. Silir-silir, aub-aub ya gitu. Aduh, norak banget, sumpah malu gua bawanya anjir. Dibawa ngebut kayak gitu, kepalanya kayak orang sengklek. Pacarnya sih apa sih? Masih jomblo ya? Oh iya, masih jomblo. Buat teman-teman ini, angkut aja. Katanya di taman mini nanti juga ada Bang Jarwato yang dari Senayan juga mau ketemu di situ, mau ngambil kaos juga, kaos motovlog deso yang warna hitam sama putih. Dan juga udah ada Mas Datu, teman saya, si preman terkuat di bumi yang paling unyu, yang antingnya dua tapi sifatnya itu seperti perawan. Hati-hati Mas, siap. Kelihatan banget motornya dia nggak pernah digeber tuh. Kalau digeber asapnya nggak hitam tapi coklat-coklat kayak gitu. Asap kotoran, bukan asap dari oli samping. Kalau dari oli samping hitam agak kebiru-kebiruan kayak gitu. Kalau asap kotoran ya coklat-coklat seperti kampret, seperti itu, seperti sempak udah bodol. PA banget sumpah, anjing. Mana si Datuk sih? Di sono. Mutu lu jaran angkot apa? Ora mutu lu jaran angkot mbok. Nyamang. Silite. Takut. Nah. Ya guys, ngopi sit, guys. Mana sih, Bang? Apa? Ndek. Kelambine dong dengna, kelambine kobel. Kelambine dengna men gaya. Naprok kobel.